Okay guys, welcome back to Kartens Auto Sound Jakarta di hari Sabtu yang cerah ini, walaupun tadi pagi ada hujan ya. Jadi kita akan tetap nge-review sistem audio mobil yang sudah terpasang rapi di Honda CR-V Gentry. Yuk kita lihat sistem apa sih yang terpasang di mobil ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam mobilnya. Okay guys. Okay. Jadi ini sistemnya adalah all seat optimization ya. Depan kita gunakan speaker 3-way, belakang kita gunakan 2-way dengan OEM grill seperti biasa ala Kartens Auto Sound. Dan yang terbaru di sini adalah head unit dari Pioneer yang 9 inch floating. Konektivitasnya sudah lengkap, bisa wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto, web browser juga bisa. Terus high-res audio dan video seperti ini, kita gunakan file video dari USB stick ya, 1080 pixel. Jadi kualitas gambarnya sudah tajam. Dan high-res audionya juga bisa support DSD, FLAC dan WAV. Oke, dari head unit ini kita supply ke Logitech processor. Ini controllernya. Jadi kita punya banyak preset untuk suaranya dan bisa diganti-ganti dari softwarenya. Oke, guys. Ini kita coba tes suaranya. Dari Voice Avenue. Dan ini bisa support remote steer juga ya. Semua udah, kamera mundur juga. Kamera mundur kita nggak ada. Sorry. Jadi ini 9 inch ukuran layarnya ya, dan modelnya ada floating seperti ini karena dia tidak flush mount di dalam dashboard. Dan ini universal, bisa digunakan untuk semua mobil karena bodinya itu adalah single bin ya, jadi kita bisa gunakan untuk semua mobil termasuk juga mobil-mobil Eropa yang bisa diganti head unitnya, bisa menggunakan Pioneer tipe ini. Recommended banget karena beberapa review dari customer hasilnya sangat bagus. Oke, sekarang kita akan lihat hasil kemarin kita level up amplifier dan subwoofernya, beserta kita buatkan desain box simple kosmetik di bagian bagasi belakang. Yuk kita lihat. Oke, ini guys. Jadi desain boxnya simple ya. Kita buatkan model wall di sana dengan penempatan satu buah amplifier dari Audison SR1500 dan satu buah subwoofer dari Vocal Utopia M yang 10WM. Kita buatkan temanya adalah Punisher, jadi ini logo request dari customer. Dan yang logo emboss ini kita buatkan dengan logo Vocal di bawahnya. Jadi ban serep tetap ada, semuanya masih terpasang, semuanya masih bisa dongkrak, ban serep, semua alat-alat masih bisa digunakan. Dan kita letakkan di bawah ban serep. Oke, that's it untuk review kali ini oleh Kartens Auto Sound Jakarta. Jadi yang ingin mendapatkan hasil sistem audio mobil berkelas, berkualitas dengan hasil suara bagus dan desain rapi beserta instalasi kabel yang aman, bisa langsung saja datang ke Kartens Auto Sound Jakarta. Lokasi kami ada di Jakarta Selatan, tepatnya di pusatnya Gadu Utama Fatmawati, Blok D2 nomor 2223. Jadi silakan datang saja. Dan kami punya showroomnya juga beserta demo untuk pemilihan produk audio yang sesuai dengan keinginan Anda. Oke guys, thank you for watching. See you soon on another video. Let's enjoy the sound.